Sidang lanjutan kasus dengan pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq Syihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 12 April 2021. Ramainya pendukung Habib Rizieq yang datang mengawal persidangan membuat siapapun yang akan masuk ke gedung pengadilan tertahan karena harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pengadilan dibantu oleh aparat kepolisian. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini mendapat penjagaan ketat aparat kepolisian yang dibantu oleh personel TNI. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 11 saksi. Saksi tersebut diantaranya mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto. Kedua saksi tersebut diketahui merupakan bagian dari gugus tugas penanganan COVID-19 saat Habib Rizieq Syihab menggelar acara Maulud Nabi serta acara pernikahan putrinya pada November tahun 2020 lalu.